Dunia ini sememangnya dihuni oleh pelbagai makhluk lain, sama ada yang boleh dilihat dengan mata kasar maupun tidak. Baru-baru ini, seorang individu merakam suasana waktu malam di taman permainan dari tingkap rumahnya di Taman Puncak Saujana di Kajang. Namun, dia terkejut apabila melihat salah satu buayan di taman itu bergerak dengan sendiri. Kelihatan tiada sesiapa di lokasi itu, sekaligus mengundang rasa seram di kalangan warga mayang. Menerusi rakaman yang lain, dia turut memuat naik rakaman video di taman itu pada waktu siang sambil menjelaskan tentang kejadian pada malam sebelumnya yang meninggalkan pelbagai persoalan di kalangan netizen. Kalau orang berdiri dekat situ, kita boleh nampak lagi bentuk badan dia apa semua. Lepas tu kalau betul lah itu orang yang main dekat situ, mana parents dia? Kau gila ke malam-malam? Apa orang nak main situ seorang-seorang? Gila ke? Dekat situ kita boleh nampak lagi bentuk orang. Tapi benda tu satu je yang bergerak. Kau tak pelik ke?